saya dipanggil, Kang. Berdiri semua. Saya dipanggil Kang Bahar. Dia tahu masalah tadi pagi di pasar. Dia tahu. Dia pasti tahu. Karena masalah tadi menyangkut anaknya, Kirani. Dia yang kecopetan. Komar. Iya, Kang. 3 hari ini kamu kemana? Saya ke Depok nengokin orang tua. Kasih kabar sama istri saya sakit. Itu bukan alasan kamu bisa pergi seenaknya tanpa izin. Dan sialnya, waktu kamu sebagai penanggung jawab keamanan di sini pergi, di sini ada kejadian. Saya nggak ngasih kabar sama Kang Mus, soalnya HP saya hilang. Kan bisa pinjam HP istri kamu atau HP orang lain. Saya nggak ingat nomor Kang Mus. Kalau kamu pernah kasbon buat beli motor second, beli sepeda, sama buat biaya istri kamu bikin SIM, masih ingat? Masih. Bagus. Kata Kang Bahar, kita sudah nggak pantas mengut iuran keamanan. Karena kita sudah tidak bisa menjamin keamanan. Ini tanggung jawab kalian. Komar, Joni, Iwan, Jupri. Mulai hari ini, jam ini, kalian saya skor. Waduh. Kenapa? Kalau saya diskor, berarti saya nggak punya pemasukan. Itu bukan urusan saya.